Kamu pencinta kuliner mie? Tapi sudah pernah belum coba mie yang satu ini? Ada salah satu makanan mie khas Kebumen yang harus kamu coba. Namanya mie nyemek, yaitu mie goreng setengah basah. Sehingga jadinya nyemek, alias becek. Kuah mie dengan bumbu khas ini biasanya sulit ditolak. Sedap banget. Dari Kebumen, mie nyemek itu mie kering setengah basah. Kita udah masak mie kering matang, kita kasih air. Padungnya kalau mie rebus kuahnya banyak, kalau mie nyemek kuahnya sedikit. Rasanya pun lain. Dengan kaldu ayam dan ditaburi irisan ayam dan telur, pasti menggoda selera. Apalagi dimakan pas hujan-hujan. Nikmat banget. Yang kepengen, kamu bisa datang di Rumah Makan Kebumen 2 yang ada di daerah Bendungan Hilir ini ya. Harga mie nyemeknya Rp29.000 untuk satu porsi. Yuk, kesini.